Peningkatan kos harga racun mengundang tekanan kepada golongan pesawah di Kedah dalam usaha menghasilkan padi yang berkualiti. Pendapatan yang dinikmati ibarat hanya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Manakala kualiti racun pula tidak setimpal dengan harga. Kos makin meningkat. Akhirnya, apa yang tinggal untuk petani? Ikuti laporan yang disediakan Hilmi Malik. Siapa yang tidak mahukan hasil padi yang berkualiti? Ini menjadikan pesawah-pesawah di Kedah tiada pilihan dan terpaksa beli walaupun harga tidak menentu. Kenaikan kos yang amat mendadak. Kami hanya mampu beli. Kalau kata keluar satu jenis racun tu sampai 120, 140 untuk kami dapat hasil padi kami yang elok tu, kami terpaksa akur dan kami terpaksa beli. Tapi bila beli, semua gunakan kos, gunakan modal. Bila modal yang kami letak dalam tanah bendang kami itu, tapi tak ada kesan racun yang kita semak tu. Pak Tani ini, terlampau kami ini dah rasa terlampau teruk sangat dengan perbelanjaan tu. Pendapatan bulanan boleh mencecah RM3,000 bergantung keluasan bendang. Ada yang kurang daripada itu. Kos lenggara sahaja RM1,500, tidak termasuk petani yang menyewa tanah. Baki beberapa ratus yang tinggal, cuma itu yang ada untuk menyara keluarga. Kita hadapi sekarang ni macam kata rumput sambau dan juga ni keladi agah tu. Petani beli racun kata murah. Dari RM1,400 tu dia kata kita cara normal. Kita penjagaan secara normal. Tetapi sekiranya kalau benda tu kita kena repeat, kita kena berganda, berapa pendapat ni perbelanjaan tu makin tinggi. Bila makin tinggi, pendapatan dia, keuntungan dia makin rendah. Itu yang menjadi beban sikit pada petani ini. Ini baru cerita racun. Realitinya, banyak lagi isu yang menghantui mereka, termasuk faktor perubahan iklim membuatkan hasil juga tidak menentu. Sistem saliran misalnya dianggap lapuk. Malah ada yang mengakui negeri itu jauh ketinggalan berbanding Selangor. Pokok punca dia saliran. Saliran dan pari. Saya ambil contoh kalau di macam Talayak sini lah. Yang saluran yang dikeluarkan hanya sekadar 4 kaki di pintu untuk buang ke sungai ke dalam terusan tu. Tapi air daripada bendang turun lebih daripada 40 kaki. Jadi tak seimbang. Jadi tindakan kerajaan itu patut memberi peruntukan untuk mengubah suaikan saliran-saliran yang telah dibina sejak tahun 1970 itu. Bukan nak kata apa, ada setengah-setengah tempat yang orang panggil apa? Steering. Steering itu pun masih tak ditukar lagi. Itu nak buka pintu air. Jadi peruntukan yang mencukupi, bukan bagi untuk sebagai macam bagi gula-gula politik, saya tak mahu. Kedah yang dikenali sebagai negeri jelapang padi sewajarnya menjadi peneraju kepada pengeluaran hasil padi yang berkualiti. Permasalahan yang berbangkit menyebabkan gelaran itu sukar diangkat. Bagaimana ingin memperkasakan pendapatan jika hasil mereka juga hanya terbatas di dalam negeri, sedangkan mereka mampu meraih jualan yang lebih tinggi di pasaran luar. Peribahasa ada mengatakan, berbudi kepada tanah, lambat laun mendapat hasilnya. Tapi bagaimana mereka nak berbudi di tanah sendiri jika berdepan dengan 1001 masalah? Besar harapan mereka terhadap calon-calon yang bertanding agar dapat membela nasib golongan yang hampir setiap hari membanting tulang, mengerah tulang 4 kerat demi menghasilkan makanan ruji ini. Laporan Hilmi Malik bersama jurukamera Abi Yusah, Esro Awani, Kedah.